Islam tidak wujud dalam vakum. Islam bukan sekadar percakapan dan retorik. Slogan yang dilaungkan atau sepanduk yang dipaparkan. Islam bukan bahan untuk didagangkan secara berjanji, secara memberi harapan, dijajakan atau dijadikan alat menghalalkan cara bagi mencapai tujuan duniawi. Islam wajib dibuktikan melalui kehidupan yang nyata, melalui dukungan para penganutnya. Islam tidak akan dapat membuktikan relevansinya sehingga masyarakat Islam berjaya menjelmakannya dalam budaya hidup harian. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah selaku pengerusi mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ketika berlangsung mesyuarat MKI ke-72 telah memberi perhatian kepada beberapa titik perbincangan yang sangat menarik dan harus diteliti oleh umat Islam dalam negara. Sultan Nazrin membawa sebuah anekdot mengenai pandangan seorang pelawat yang berbicara dengan seorang pendakwah ketika mereka bertemu di suatu pameran tentang Islam di London. Menurut Sultan Nazrin, pelawat itu telah menyatakan bahawa Islam ialah agama yang indah lagi menarik, agama yang menganjurkan hubungan dengan pelbagai pihak, merangkumi umat Islam dan bukan Islam. Islam mengajar kaedah beribadah dengan Tuhan secara jelas, kaedah melayan ibu bapa, isteri, anak-anak, jiran tetangga dan masyarakat secara keseluruhannya. Malangnya, kata beliau, tingkah laku yang dipamerkan oleh umat Islam adalah di sebalik apa yang dituntut. Pelancong asing itu kemudian menyenaraikan 10 perkara yang pada pemerhatiannya telah mencemarkan kesucian Islam dan dilakukan oleh ramai pihak yang mendakwa beragama Islam. Yang pertama, menipu, bersumpah palsu, mencuri. Kedua, tidak menghormati masa. Ketiga, memfitnah dan memperkecilkan sesama sendiri. Keempat, bersifat perkauman. Kelima, mengumpul kekayaan dengan cara yang salah. Keenam, tidak menghiraukan kebersihan. Ketujuh, memuliakan orang kaya, menghina yang miskin. Kelapan, menggunakan undang-undang secara selektif. Kesembilan, memanipulasi agama untuk kepentingan diri. Dan kesepuluh, kurang mendalami, memahami atau menghayati Islam walaupun lahir dalam Islam, lalu menjadi pengikut buta. Wujud banyak faktor yang menyumbang kepada 10 perkara ini, namun yang cukup mendasar ialah kefahaman, penghayatan dan praktis nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian. Ertinya, secara teori memang Islam merupakan konsep yang cukup berkesan dan berwibawa dalam menangani kehidupan. Namun pada praktisnya, banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kebejatan sosial dalam kalangan generasi Islam cukup membimbangkan. Dalam membicarakan perilaku umat Islam, kita temui banyak kisah duka bagaimana umat Islam turut bersubahat menipu, memberi dan mengambil rasuah dan menjadi dalang kepada skam. Maknanya, materialisme sudah melangkah jauh mengatasi perasaan takut kepada Allah SWT dan wang ringgit telah menjadi segala-galanya di dalam hati mereka. Jati diri sebagai seorang Muslim kian terhakis dan diganti dengan individualisme hingga keluar ungkapan kubur masing-masing. Ajaran Islam yang cukup menarik dan berkesan iaitu berpesan-pesan untuk mengerjakan kebaikan menjadi semakin luput, bahkan timbul pula ketakutan baru apabila menegur perbuatan yang salah. Isu kebersihan turut menjadi sebab musabab bagaimana Islam dipandang serong oleh masyarakat bukan Islam. Walhal secara teorinya, Islam sangat mementingkan kebersihan. Tandas berbau, air mengalir lesu, longkang tersumbat,
seakan menjadi norma di tempat-tempat awam, dan orang Islam pula seperti tiada inisiatif sendiri untuk menjaga kebersihannya. Apatah lagi dalam menjaga kelestarian alam sekitar, perbuatan-perbuatan seperti membuang sampah merata-rata, membuang sisa buangan kimia secara terus ke dalam sistem perairan, asap kilang tanpa tapisan, menceroboh hutan secara berleluasa, aktiviti pembangunan secara tidak terkawal, pembakaran secara terbuka, semuanya dilakukan tanpa rasa tanggungjawab. Naratif masa hadapan untuk merubah kualiti masyarakat Islam ke arah yang lebih progresif hendaklah dirintis dengan menyuburkan semangat dan naratif realis dan futuris. Survival umat Islam perlu dibina melalui pembinaan kekuatan meminda dan menyuntik keyakinan untuk bersaing dan berlumba, bukan kaedah menakut-nakutkan ummah, sehingga ummah mempunyai prasangka, mempunyai prejudis, tidak selesa, merasakan diri sebagai makhluk asing apabila berada dalam persekitaran yang dihadiri atau dikelilingi oleh bukan Islam. Fear is a powerful tool, atau ketakutan adalah alat yang sangat berkuasa, dan menakut-nakutkan umat Islam menjadi alat yang paling digemari oleh sesetengah ahli politik. Agamawan yang menceburi kancah politik juga kadangkala menjadi semakin larut dengan kepentingan mendapatkan kuasa, mempertahankan kuasa, sehingga menampakkan ciri-ciri dualisme pendirian yang saling bercanggah. Oleh kerana munculnya adu domba, maka pelbagai unsur dan kata-kata yang bersifat fitnah mengambil ruang meraih kepercayaan dalam kalangan masyarakat awam. Fitnah menjadi semacam amalan yang wajib jika ingin menjelaskan bahawa kelompok sendirilah lebih baik daripada pihak lawan. Fitnah juga digunakan untuk menjatuhkan kredibiliti seseorang, selain merosakkan reputasi dan imej sesebuah organisasi melalui fitnah dan pembunuhan karakter. Fahaman sektarian cukup membuak-buak dalam persekitaran politik moden yang beracuan politik identiti. Mesej-mesej berbentuk ujaran kebencian menjadi tetuang yang cuba memanggil orang awam untuk merosakkan sistem kerana peniupnya merupakan orang yang kecewa dan cukup kuat berfantasi. Kehebatan Islam hendaklah diserlahkan melalui budaya kerja, melalui kegiatan sosial, pencapaian ekonomi dan etika berpolitik. Masyarakat Islam hendaklah dengan segala daya dan kekuatan menolak sama sekali perlakuan yang boleh mencemarkan nama baik ummah serta kesucian Islam dengan tidak memberikan amanah atau menyerahkan tanggungjawab kepada kalangan yang berimej mungkar dan munafik, kalangan yang lemah moral dan rendah akhlaknya, kalangan yang terpalit dengan rasuah dan salah guna kuasa, serta kalangan yang tidak amanah dan tidak ikhlas. Syamsuddin Muhammad Al-Shahrazuri di dalam pendahuluan kitab Nuzah Al-Arwah wa Rauda Al-Afra fi Tariq Al-Hukama Wal-Falasifa telah menyatakan bahawa zaman telah sepi dari kehadiran para bestari. Umat manusia diliputi ketidakfahaman. Bila engkau seorang pelajar yang rajin dan pemikir yang memperolehi petunjuk Tuhan, sayugianya engkau mengikuti jejak mereka dan mencari khabar tentang mereka dengan serius. Akar kepada permasalahan umat Islam zaman ini adalah bahawa kita terperangkap di dalam kejahilan dan kebobrokan. Justru perlu ditekankan asas adab, akhlak dan menambah ilmu bermanfaat secara berpanjangan serta mengamalkannya dalam membina umat Islam yang utuh. Ingatlah bahawa kecemerlangan umat Islam terdahulu adalah kerana asas yang kukuh ini dan kemudiannya diserlahkan dalam tata kehidupan.
penghayatan agama Islam oleh setiap insan yang bersyahadah di dalam setiap kelakuan yang dilakukannya merupakan satu-satunya jalan supaya agama ini akan kembali digeruni oleh musuh-musuh nyata dan terselindung, dan supaya ummahnya kembali bersatu. Apabila setiap individu Muslim hidup dengan penuh kesedaran tentang agamanya, kemudian menyebarkan kesedaran itu bersama keluarga, kemudian pula bersama komunitinya, maka akan bangun sebuah peradaban yang kental dengan nilai-nilai dan penghayatan agama. Satu generasi ummah yang tidak terpalit dengan andaian, seperti buih di lautan yang dicampakkan penyakit wahan di dalam hati mereka. Jika keagungan Islam mahu dijulang, jika martabat bangsa mahu didarjatkan, usaha untuk memperkayakan generasi muda dengan ilmu wajib diberikan tumpuan melalui persepakatan gerakan yang tersusun lagi strategik, diselaraskan